Assalamualaikum dan what's up guys. Welcome back to my channel and terima kasih sebab sentiasa sokong aku. And also thank you sebab video yang lepas telah pun mendapat 200 view. And now kita target 300 view, 300 view and 100,000 like, 100,000 like, smash the thumbs like, smash subscribe, subscribe tekan tombol kat bawah tu and then tekan juga notification. Dalam video yang lepas kita bercakap tentang telefon pintar dengan kamera fotografi paling baik dalam kategori flagship. Kali ini kita akan bercakap topik yang sama namun dalam kategori yang berbeza, iaitu kategori. Masa lagi jom sama-sama aku selidik apakah sebenarnya telefon pintar bajet yang terbaik dalam kategori fotografi. Di tempat yang kelima, Honor 20 Lite. Pertama sekali, anak buah syarikat Huawei, Honor mengeluarkan telefon ini pada April 2019. Honor 20 Lite dilengkapi dengan 3 kamera, iaitu kamera utama 24MP wide angle lens, f1.8 aperture, 8MP ultra wide angle dan 2MP depth sensor untuk fungsi portrait. Selain itu, tambahan kamera hadapan 32MP. Tapi take note bahawa keempat-empat kamera tersebut tiada optical image stabilization. Walaupun begitu, gambar yang ditangkap tetap antara yang terbaik dengan nilai aperture rendah membuatkan image kelihatan lebih natural. Kesimpulannya, Honor 20 Lite sesuai kepada mereka yang suka mengambil gambar untuk media sosial seperti Instagram dan vlogging. Dan di tempat yang keempat, Huawei P30 Lite. Huawei P30 Lite dilancarkan pada April 2019 oleh perusahaan. Pengimejan P30 Lite hampir sama dengan adik flagshipnya iaitu P30 Pro. Di samping 3 kamera di atas, P30 Lite juga mempunyai kamera selfie di 32MP. Huawei P30 Lite ini dilengkapi dengan setup 3 kamera belakang iaitu kamera utamanya 48MP wide angle lens f1.8 aperture, 8MP ultra wide dan 2MP depth sensor untuk portrait. P30 Lite ini diletakkan pada tanda harga RM745 di aplikasi Shopee Malaysia. Dengan ciri-ciri kamera yang ditawarkan, telefon pintar ini sesuai untuk penggambaran landscape dan portrait dengan pemrosesan image yang sangat berkualiti tinggi. Namun, satu kelemahan yang ketara pada P30 Lite adalah kamera yang tidak dilengkapi stabil image optical. Kesimpulannya, Huawei P30 Lite sesuai untuk fotografer landscape kerana kameranya yang menghasilkan image yang kaya dengan warna. Kini di tempat ketiga, Google Pixel 3a. Google Pixel 3a dikeluarkan pada Mei 2019 dengan tanda harga RM900 di aplikasi Shopee Malaysia bagi variasi 4GB RAM dan 64GB ROM. Telefon pintar ini dilengkapi dengan satu kamera sahaja iaitu kamera utamanya dengan sensor 12MP wide lens bernilai aperture f1.8. Di samping itu, Pixel 3a mempunyai kamera swafoto 8MP dan kedua-dua kamera utama dan swafoto masing-masing mempunyai stable image optical. Lebih menarik lagi, kamera Pixel 3a menggunakan sistem super res zoom untuk telefoto dan zoom digital sehingga 2 kali ganda dan rekaman video sehingga 4K. Konklusinya, Pixel 3a baik untuk fotografi namun kurang dari segi kelengkapan kamera seperti micro lens dan lain-lain. Ini di tempat kedua, Motorola G7 Plus. Motorola G7 Plus dikeluarkan oleh Motorola pada Mac 2019 dan diletakkan pada tanda harga RM959 di Shopee dengan variasi 6GB RAM dan 64GB ROM. Kamera utama Motorola G7 Plus merupakan kamera Sony IMX519 16MP yang sama seperti digunakan pada OnePlus 6T. Kamera utama juga disokong dengan 5MP depth sensor untuk portrait mode yang cukup baik. Tambahan lagi, kamera selfie yang cukup baik dengan sensor 12MP. So, kesimpulannya, dengan nilai aperture yang tinggi, penggambaran adalah terbaik dengan pencahayaan tinggi dan sebaliknya jika pencahayaan. Kini di tempat yang pertama, tak lain tak bukan iPhone SE 2020. iPhone SE 2020 merupakan cadangan smartphone bajet yang terbaik. Meskipun telefon pintar ini berharga RM2000, namun ia merupakan telefon pintar bajet daripada. Jadi, pada iPhone SE 2020, Apple memberikan tawaran chipset dan pemproses image yang sama pada telefon pintar flagship mereka, iaitu iPhone 11. Dengan single lens yang terdapat pada iPhone SE 2020,
telefon ini mampu merekam video hingga resolusi 4K 60 frame per second meskipun dengan skrin sekecil 4.7 inci dan penggunaan skrin LCD. Selain itu, kamera 12MP iPhone SE juga memberikan kelebihan seperti wide mode, portrait mode dengan stabil image optical yang sangatlah baik. Meski bukan yang termurah, namun harganya menepati tawaran yang diberikan seperti chipset A13 Bionic dan kamera yang sangat baik. Okay guys, sampai di sini saja video kita pada hari ini. Jadi sebelum aku menamatkan video ini, aku akan mempromosi satu YouTube channel, yaitu YouTube channel cikgu aku, dan dia akan membuat satu challenge di YouTube channelnya, akan dipost di YouTube channelnya juga. And bagi korang yang berminat untuk join challenge ini, yaitu challenge seperti yang beri. Bagi sesiapa yang tak tahu apakah challenge ini, kita tengok saja contoh yang akan beri. I can't play with my friends! What the heck, Sozo? Sama sudah video kita pada hari ini. Jadi bagi korang yang suka pada video aku, jangan lupa untuk like, subscribe bagi yang belum subscribe. And I see you guys in the next one.